Timnas U19 kesulitan cetak gol meski tampil dominan. Begini kata Sintayong. Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Timnas U19 Indonesia arahan Sintayong baru saja menjalani laga uji coba perdana melawan Persis U20 di Stadion PT IKA Jakarta pada Jumat 2 September 2022. Timnas U19 Indonesia dipaksa Persis U20 bermain imbang dengan skor kacamata alias 0-0. Pada uji tanding ini, pelatih Sintayong fokus menjajal semua pemain Garuda Nusantara. Juru taktik asal Korea Selatan ini ingin melihat sejauh mana progres perkembangan anak asuhnya. Ya, ini merupakan uji coba pertama kami setelah kami menjalani pemusatan latihan sepekan lebih, ucap Sintayong. Laga tadi berjalan baik dan tim tidak ada yang cedera, kata Sintayong menambahkan. Dia menjelaskan bahwa pada awal-awal pekan pertama TC hanya difokuskan untuk meningkatkan fisik pemain. Apalagi terdapat sejumlah pemain yang belum merasakan bermain di kompetisi Liga 1 atau Liga 2. Sintayong juga menekankan kepada pemainnya agar tidak fokus pada bola. Skuad Garuda Nusantara diharapkan bisa mencari posisi dan memaksimalkan pergerakan tanpa bola. Menurutnya, banyak pemain Indonesia yang belum bisa membaca situasi di lapangan. Saat ini fokus taktik dan situasi pertandingan. Roadmap program latihan berjalan lancar. Meski begitu, masih ada banyak perbaikan untuk tim ini, seperti pergerakan yang lebih eksplosif. Contohnya saat bola datang, jangan menunggu, harus lebih aktif dan agresif, tambah Sintayong. Uji coba ini merupakan serangkaian persiapan Timnas U19 Indonesia jelang mentas di kualifikasi Piala AFC U20 2023. Kualifikasi AFC U20 2023 dijadwalkan berlangsung pada 14-18 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Setelah menghadapi Persis Solo, Ronaldo Kuate dan kawan-kawan akan mencoba kekuatan Persija U20 pada Senin 5 September 2022. Timnas U19 akan bertolak ke Surabaya pada Rabu 7 September mendatang. Jadi bagaimana menurut kalian?